Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Kang Kanda Angler Indonesia. Sahabat Kanda, siang ini Kang Kanda sedang ada di Tegaluar, di mana kita akan memantau sedang uji coba persiapan uji dinamis kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, ini sahabat-sahabat YouTuber sedang pada kumpul dan semua sedang ngambil momen pada kesempatan hari ini. Oke, jangan lewatkan kesempatannya untuk terus menyimak tayangan dari channel Kang Kanda sampai tuntas. Mantap. Ya, sahabat sekalian, alhamdulillah nih, hari ini tanggal 6 November 2022 kita bisa menyaksikan langsung perdana nih. Sahabat sekalian, luar biasa, cantik banget, cakep, pokoknya luar biasa nih. Ini Kang Kanda dengan teman-teman di Tegaluar di stasiun. Tadinya kita akan mengikuti dari pagi, namun ternyata ada penundaan dan sekarang kita sedang menyaksikan bagaimana proses uji coba dinamis kereta cepat Jakarta Bandung. Luar biasa. Oh ya, sahabat Kanda, uji coba ini adalah perjalanan dari stasiun Tegaluar ke arah depo Tegaluar. Itu jaraknya sekitar 2,5 km. Nah, jadi ini sedang diuji coba setelah dicas ya di stasiun Tegaluar, dan kita bisa menyimak kereta sudah melaju ke arah depo Tegaluar untuk masuk ke kandangnya. Oke, simak saja bersama Kang Kanda Angler Indonesia. Oke, sahabat Kanda, untuk itu simak saja tayangan video ini, dan ini full video yang saya kasihkan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat sahabat sekalian. Selamat menyimak, mantap.
Oke, demikian tayangan dari Kakanda. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf apabila kalau berkenan. Dan selamat Indonesia maju. Sampai sekarang kita doakan dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.